sih program selamat pagi hari ini. Saya juga Thomas Adi dengan Zalek akan bergerak ke tapak tempat kejadian di mana malam tadi berlaku ribut di Pululangan. Kita tengok tempat macam ni. So kita dah sampai dah ke lokasi. Ini pandangan dia di sini. Dia dah ada potong. So ini pandangan dia. Tak apa, dia cuba tengok tadi ya, tempat simpang masuk. So kita bersama dengan kom. Sekarang kita berada di surau, iaitu tempat untuk pengumpulan mangsa-mangsa. Bocor. So ni kawasan dia ribut yang berlaku pada maghrib lepas, maghrib semalam. Sudah naik. So ini adalah pokok-pokok daripada atas. Ada dua anggota yang bertugas kat atas ni, yang lain-lain je. Kita akan cuba dapatkan visual kat atas ni. Ini pokok sana, pokok di situ tumbang, betul-betul buat lubang ah, lubang dekat lubang pada rumah seperti mana. Kali-kali potong atas tak kita ada banyak ni agak oh op op. Dia niaga ni dah tak senang dulu macam mana ni. Sekarang dah mereka sudah selesai. Don telah sebab dia cuaca panas tadi ke amunda. Panas. Ada apa? Ada rumah lagi satu. Bagus oh. Belum tersumbat tu mah ya. Meninggal. Ha. Yalah. Awak ni tahap 3. Kalau sampai tahap 6, tunjukkan dari tahu. Ha, kan tak lima aja. Tahap 6 dia. Itu bagi tahu masa ni. Awak hidup 2 bulan lagi. Oh no. Expecting ah. Assalamualaikum. Selamat sahabat-sahabat. Hari ini Jabatan Amat Malaysia Negeri Selangor ada bantu untuk masa-masa ribut di Hulu Langat. Jadi kami baru selesai bom pokok atas rumah mangsa dan
turun ke bawah. Nah, selepas ni kami nak buang pokok gelasi yang tersandar di tepi rumah mansa itu. Doa kami. Kita jumpa next video. Tak dia, tak dia. Masa tak ada orang, kita nolong je lah. Ni bagi pakar, pakar. Dia nak buat daerah tadi. Tengok, dipanggil ke sana pula. Bagi sana kejap. Ah, situ kan. Dia ada cok minyak dia, minyak. Tak tahu. Dia si minyak kosong ni. Ya, keluar mula-mula. Mana? Yang aku punya tadi? Bukan. Bukan. Kan cek minyak lu. Ada sikit je. Tambah je ni. So, ni apa tadi? Bersama dengan kita bersama dua anggota di atas. Okay, yang bawah bersihkan bawah. Normal tak ada? Cepat cepat hujan. Dah mula hujan sekarang. Kira-kira pukul 11 nak pukul 11. Bismillahirrahmanirrahim.
Ni ada tangan. Duduk. Basah. Banyak air keluar. Ini kita baca. Itu ada kepada basah. Air apa? Nak tanya dulu. Air tak layak. Rumah tak boleh. Sahabat. Ini ikan sepat, sepat siam. Boleh buat ikan kering ni. Bakar pun sonap. Dah ikan ni banyak air pun dia mati dia. Ya. Salah. Salah. Oh, ah, takut lemas ni. Ya, dia lemas. Sebab dia tak pakai sepupu air. Jomlah, jom. Tak table tu tak boleh. Kecil tapi dapat. Dia ni kau tengok bapak ekor terlepas. Ah tu. Masuk. Oh, wow. Ui, flower horn. Ui, besar. Ui, flower horn. Ui, besar. Gian ni. Ha, ikan jerung. Mulut. Ui. Bah. Ui, lompat. Turun bawah pulas, lah Is. Kau turun bawah. Pulas. Tak payah turun. Tekan, tak payah turun. Pulas. Pulas je. Terlepas. Pulas. Weh, tak payah tarik je. Pulas. Tu nanti tak terlepas nanti ke bawah. Sangkut. Pulas. Sangkut. Slow. Kalau sangkut slow. Aduh. Weh, lepas. Sangatlah lembai. Lemas tak? Lumut tebal. Turun. Koyak je ni. Slow. Ha tu. Okey, belah. Tangkap dulu yang. Ambil bot. Tutup. Balik saya ambil bot. Yala macam tu tak besar. Tu ambil dulu. Belah. Oh, flower horn. Betul lah. Ya ke flower horn? Itu sepat. Dawai semua tadi. Aduh, kuat. Tak kena lah. Ui, besar tu. Ambil ni baldi. Belum aku yang jara. Ikut besar parit ni macam tu lah ikut. Tak, ikut besar parit jalannya. Ha. Tak power lagi yang kau. So kita tahu buat ada fosi sini. Masuk YouTube. Tak. Gerak. Okey. Tak apa-apa, nanti muka kita sensor letak kat bot hitam. Wah, tu. Dah cakap. Bos orang pai. Tengok buka. Terus lari. Aduh, baru rasa sihat sekejap dah lupa. Siling ni. Elok, air longkang ni buat apa ni? Sungai lah. Sungai. Sungai kat depan sana. Dia nak pergi juga belah sana. Kang, depan sana kang. Dah habis lah. Ya, kan dah. Sungai. Cepat. Tu lah dalam baldi biru tu, Jit. Warna. Mana? Tengah masak. Enak bagi je lu. Nah. Kakang banyak dapat ni. Apa dapat tu? Berapa baldi ni? Ha? Kilo. Wah, tak ada loncat pun. Besar kang. Ui. Jatuh seko. Besar bas. Oh, bagi dekat ni. Tu dah ada satu baju sana. Oh. Dekat tu balik. Buat yang mana?
Eh, orang nak bakar lah kat sini. Apa balik? Satu, dua, tiga. Kang, tepi ni sikit kang. Tepi sikit. Boleh, tepi ni dalam tu. Mana? Dalam. Jalan. Dah dalam tu biar dia. Dia kembang lah ya. Ha, okey, cantik. Kena ni. Wow. Kang, kat tadi kang sebab batunya. Nyelam ah. Ni jala casting. Oi, tu ikan, tu ikan tu. Jala casting. Berat. Itu sempat tadi. Saja biar dalam. Lagi-lagi. Dah tak gerak dah. Tak ada tempat lambat sikit ke? Mana ada. Tak sini laju. Ah, tu tempat. Laju lambat. Tak ada. Dalam dah ada yang boleh pakai. Tak, tak ada tempat yang boleh baling jalan. Mana ada. Tak boleh. Eh, ada kang, kang, ada kang. Ada kang. Ini boleh baling, dapatnya tidak. Laju, dah sana je. Ya, tak, kalau masuk dalam tu okey je. Kena masuk dulu. Jaring tu ni, jalan ni sambung-sambung. Hmm. Ada seko kang dalam tu kang? Tak tahan. Mana dia kong tu? Mana kong? Kau main sawi tu ya? Ada lah. Tak ada. Pat. Lemak. Lemak. Ujung batu mi tu ni. Apa lah. Ah, rendah tu. Elik, ni ambil gambar tu kang ni. So ni penutup kita. Kau tak solat kita ni? Belum. Minum makan dulu solat. Makan dulu. Kepala otak. Kau makan dah sampai. Kalau pengembang kau pun tak. Muka jangan ambil, muka jangan ambil. Eh, muka muka kita sensei boleh tahu. Oh, marahlah. Okey. Jangan jadikan ibadah kita maksiat. Oh. No. Oh, padu. Padu.